ولا اللي يهمني إن من اللي صوت حق من. أنا أعتقد الموضوع بينتهى. إحنا يجب من اليوم نقول صفحة الانتخابات انتهت. Kemunafikan AFC makin terdus usai kelakuan Bahrain tolak laga kedua di Indonesia. Presiden AFC ternyata orang Bahrain. Simak berita selengkapnya di channel Free Kick Timnas. Timnas Indonesia masih punya kesempatan untuk mengalahkan Bahrain di laga kandang. Ketika di Bahrain 10 Oktober lalu, skor melawan skuad Garuda berakhir imbang 2-2. Laga diwarnai protes. Seharusnya Indonesia menang dengan skor 1-2. Hingga saat injury time, wasit asal Oman Ahmed Al-Kaf menambah perpanjangan waktu 12 menit. Sementara official pertandingan memperlihatkan additional time 6 menit. Gol penyemak kedudukan Bahrain tercipta pada menit 90+9. Indonesia protes atas keberpihakan wasit pada tuan rumah ke AFC dan FIFA. Teranyar mengenai laga kedua, home di Indonesia. Bahrain melayangkan keberatan Asosiasi Sepak Bola Bahrain, BFA, berkirim surat ke AFC yang isinya untuk mengajukan permohonan agar pertandingan Timnas Indonesia versus Bahrain pada 25 Maret 2025 tidak digelar di Indonesia. Pengajuan yang BFA berikan karena merasa mendapatkan ancaman dari netizen Indonesia. Seperti diketahui, Bahrain menjadi sasaran kemarahan netizen Indonesia buntut dari pertandingan kontroversial yang mempertemukan Bahrain versus Indonesia pada 10 Oktober lalu. Anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga pun turut buka suara terkait masalah ini. Arya mengatakan bahwa pihaknya bakal bersurat pula kepada AFC agar pertandingan tetap diadakan di Indonesia sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kita akan buat surat ke AFC untuk menyatakan bahwa pertandingan supaya fair tetap di Jakarta karena sebelumnya tandingnya kan di Bahrain, kata Arya Sinulinga kepada wartawan, Rabu, 16 Oktober 2024. Soal keamanan, Arya menjamin skuad Timnas Bahrain keamanan dan kenyamanan akan tetap terjaga. Hal ini bisa dipastikan karena Indonesia telah sukses menggelar berbagai ajang internasional, salah satunya Piala Dunia U17. Kita juga akan beritahu kalau kita akan jamin keamanan dan kenyamanan bagi tamu kita seperti Bahrain, karena bangsa kita ini bangsa yang ramah kepada tamu. Jadi kita pasti membuat kenyamanan kepada mereka, kata Arya. Kemudian juga yang di sosmed, ya namanya juga netizen Indonesia itu ramai, tapi sebenarnya mereka ramah dan baik-baik. Sangat ramah lah. Bangsa kita, apalagi kita juga sudah buktikan, kok pernah menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 dan terselenggara dengan baik. Keamanan, kenyaman di berbagai event internasional di sini aman dan nyaman, tidak perlu dikhawatirkan. Jadi itu yang bakal kita buat surat kepada AFC. Seperti itu arahan ketum ke kita untuk buat surat ke AFC. Pungkasnya, Federasi Bahrain meminta agar venue pertandingan nanti dipindahkan ke luar Indonesia. Selain ancaman, Bahrain juga merasa menjadi korban penghinaan dan pencemaran nama baik. Sejalan dengan tekad Asosiasi Sepak Bola Bahrain untuk menjamin keselamatan para anggotanya, tulis Federasi Bahrain. Termasuk para pemain tim nasional, asosiasi tersebut kini sedang dalam proses memberitahu FIFA dan AFC tentang perilaku yang tidak dapat diterima. Seperti rangkaian ancaman, penghinaan, dan pencemaran nama baik yang dapat berdampak pada asosiasi tersebut. Keselamatan pemain saat bertemu dengan tim Indonesia pada laga balasan di ibu kota, Indonesia, Jakarta. Asosiasi akan mengajukan permohonan untuk memindahkan pertandingan dari Indonesia demi menjaga keselamatan timnas. Karena ini menjadi prioritas, apalagi FIFA dan AFC peduli dengan keselamatan tim peserta kompetisinya, imbuh mereka. Seperti yang diketahui, Presiden AFC saat ini merupakan orang asli Bahrain, kelahiran Rifa bernama Salman bin Ibrahim Al Khalifa. Tak tertutup kemungkinan AFC mengabulkan permintaan Federasi Sepak Bola Bahrain. Adapun duel Timnas Indonesia melawan Bahrain dijadwalkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta, pada 25 Maret 2025. Bahrain kembali berulah, tak cukup dengan wasit Oman yang cenderung berpihak kepada mereka di laga melawan Timnas Indonesia lalu. Kini, Federasi Bahrain, BFA,
mencoba secara terang-terangan melobi AFC dan FIFA agar venue laga melawan timnas Indonesia dipindah dari Jakarta. Hal ini disampaikan Bahrain lewat sebuah pengumuman yang diunggah pada akun Instagram resmi federasi pada Rabu, 16 Oktober 2024, sore WIB. Dalam unggahan itu dapat diketahui sejumlah alasan yang diajukan Bahrain kepada AFC dan FIFA untuk memindah venue dari Jakarta. Secara umum, Bahrain merasa keamanan mereka terancam dengan ulah supporter timnas Indonesia setelah aksi yang ditunjukkan dalam beberapa hari terakhir. Hal ini berkaitan dengan Ahmed Al-Kaf, wasit yang memimpin laga Bahrain versus Indonesia di matchday ketiga fase grup C putaran ketiga. Reaksi keras supporter tanah air dirasa akan mengancam keamanan skuad Bahrain, tak hanya pemain tetapi juga staf tim lain. Karena itu, Federasi Bahrain meminta agar venue pertandingan nanti dipindah dari Jakarta ke luar Indonesia. Selain ancaman, Bahrain juga merasa menjadi korban penghinaan dan pencemaran nama baik. Tiga poin alasan itulah yang dipakai. Sejalan dengan tekad Asosiasi Sepak Bola Bahrain untuk menjamin keselamatan para anggotanya, tulis Federasi Bahrain. Termasuk para pemain tim nasional, asosiasi tersebut kini sedang dalam proses memberitahu FIFA dan AFC tentang perilaku yang tidak dapat diterima. Keselamatan pemain saat bertemu dengan tim Indonesia pada laga balasan di ibu kota, Indonesia, Jakarta. Asosiasi akan mengajukan permohonan untuk memindahkan pertandingan dari Indonesia demi menjaga keselamatan timnas. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta, yang memang menjadi markas timnas Indonesia. Menarik dinantikan respons dari PSSI perihal langkah Bahrain yang coba memanfaatkan kekuatan orang dalam untuk kualifikasi ini. Seperti yang diketahui, Presiden AFC saat ini merupakan orang asli Bahrain, kelahiran Rifa bernama Salman bin Ibrahim Al Khalifa. Tak cukup wasit, Bahrain menggunakan kekuatan mereka di sepak bola Asia demi ambisi mengalahkan timnas Indonesia. Lantas, bagaimana respons PSSI terhadap hal ini? Mari kita sama-sama menantikan kabar selanjutnya. STI, jelaskan kenapa Tom Hei cadangan di Cina versus Indonesia. Dicadangkannya Tom Hei saat timnas Indonesia dikalahkan Cina pada kualifikasi Piala Dunia 2026 membuat Shin Tae-yong mendapat banyak kritikan. Tapi STY mengaku punya alasan strategis. Pertandingan di Stadion Qingdao, Cina, Selasa, 15 Oktober, itu berakhir 2-1 untuk keunggulan tuan rumah. Ini kekalahan pertama timnas Indonesia di fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu keputusan Shin Tae-yong yang mendapat banyak kritikan adalah mencadangkan Tom Hei. Pemain Almere City itu baru masuk pada awal babak kedua. Shin Tae-yong mengatakan Hei sengaja dicadangkan agar pemain 29 tahun itu bisa tampil optimal di babak kedua. Pelatih asal Korea Selatan itu mengklaim Hei tidak bisa bermain 100% selama 90 menit. Memang secara strategi Tom Hei sengaja dimainkan di babak kedua karena secara fisik juga kurang. Dia belum bisa main stabil selama 90 menit, kata Shin Tae-yong saat tiba di Jakarta, Rabu, 16 Oktober, malam. Apalagi lawan kuat di babak pertama. Secara taktik, kami tidak ingin kemasukan gol di babak pertama. Di babak kedua, harusnya kami bisa cetak 2 gol lebih, tetapi itu tidak terjadi, ucap STY menambahkan. Keputusan Shin memainkan Hei di babak kedua setidaknya berbuah 1 gol. Pemain Almere City ini mencetak gol dari peluang yang diawali lemparan ke dalam Pratama Arhan. Sayang, setelah itu China makin bermain negatif. Mereka menumpuk pemain di pertahanan bak parkir bus, sehingga pemain timnas Indonesia tak bisa merangsek masuk ke dalam kotak penalti. Dalam situasi buntu, Ragnar Oratmangoen dan kawan-kawan frustrasi. Keunggulan individu pemain Indonesia bisa dipatahkan China dengan permainan kolektif yang disiplin. Karena kekalahan ini, timnas Indonesia tetap di peringkat kelima grup C, fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.